Pemerintah pusat mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi lahan di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Hal itu penting untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau yang kini keberadaannya semakin sedikit. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemerintah harus menegakkan dan menjalankan aturan dengan baik. Selain itu, pemerintah pusat mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi warga Kalijodo. Kala menilai Jakarta memang membutuhkan ruang terbuka hijau setelah sebelumnya banyak kawasan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi. Selanjutnya, JK meminta Pemprov DKI tidak kalah oleh oknum preman yang ingin menghalangi penertiban tersebut. Suatu kota yang baik, kalau kota itu tertib. Semua orang menjalankan hak dan kewajibannya. Semua milik-milik umum harus dipulihkan menjadi milik umum. Kalau memang kejauhan itu milik umum, ya harus dipulihkan agar dinikmati secara bersama-sama. Tentu ada timbal baliknya masyarakat dibangunkan rumah susun. Jakarta ini hanya baru bisa tertib, bisa bebas banjir, bisa ada lapangannya kalau ada tinggal dalam rumah-rumah susun.